lokasi mana saja yang saat ini masih tergenang banjir, Pak? Sampai saat ini masih ada sekitar 17 titik lokasi banjir ya. Itu ada di Jakarta Timur 10, Selatan 4, 3, Jakarta Barat. Nah, saat ini kan kita periode penghujung, periode akhir musim hujan. Namun ada faktor atmosferik lain, saat ini ada gelombang namanya gelombang MJO ya. Itu yang membawa uap air cukup banyak dari Samudra Hindia. Itu sedang berada di atas wilayah Indonesia. Nah, itu membuat konsentrasi pembentukan awan tuh makin tinggi gitu. Nah, itu kita perkirakan sampai 1 minggu ke depan itu masih ada potensi hujan deras ini. Yang perlu kita waspadai sebenarnya ada 3 hal kalau kaitannya sama banjir di DKI. Yang pertama, hujan yang turun memang di atas wilayah Jabodetabek, di atas DKI ya. Kemudian yang kedua adalah hujan yang terjadi di hulu. Dan yang ketiga, kondisi pasang surut. Nah, yang paling bahaya adalah ketika tiga-tiga itu terjadi dalam waktu yang sama. Dari pantauan BPBD, apakah daerah-daerah tadi yang disebutkan masih saat ini tergenang banjir? Informasi terkini seperti apa? Apakah sudah mulai kembali surut atau bagaimana? Secara berangsur memang sudah ada surut ya, tapi kita berharap jangan hujan turun lagi nih, ya, sehingga tidak terjadi istilahnya pengungsian yang berlama-lama. Kasihan juga kan kalau masyarakat mengungsi di tempat pengungsian, kan dia lebih nyaman di rumahnya gitu.